Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-fatih lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa middahi al-ajim amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarram yayati datang jujur yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat sebagai guru kita dan juga pemimpin majelis taklim Al-Mubarak. Yang saya hormati Bapak RT, meskipun tidak bisa hadir, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dan nanti kembali ke PCF dalam keadaan selamat. Selamat Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga para pengurus keartian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama dari Korlap Gang apa itu DPR, tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan apa ini di bawah pohon rindang ya. Banyak singkatan di sini tadi. Makan aja tadi ada singkatannya tadi. SMP sudah makan pulang. Waduh. Kemudian selanjutnya yang saya hormati juga para korlap yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, para jamaah, bapak-bapak dan para ibu-ibu, adik-adik sekalian, tim Hydro dari seksi rohani juga Ustaz Ahmad dan Ustaz Keswoyo. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir menghadiri acara rutin bulanan pengajian yang kita bikin sendiri ini di KRT 06 dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Insya Allah kedepannya akan kita benahi lagi supaya jamaah ini semakin banyak. Kayaknya bapak-bapak ini tembus ya sampai mana ya bukan? Apa silau saya? Gak apa-apa bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan gak apa-apa. Yang penting rukun. Kalau di depan kan namanya apa? Di pangku berarti ya. Kalau di belakang ibu-ibunya berarti namanya digendong. Kalau di samping apa namanya? Kalau di samping namanya digandeng bu, ya. Beda kalau mobil, mobil di belakang namanya digandeng. Oh, apa bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di samping namanya digandeng. Kalau di atas apa namanya? Pangkon. Disunggi itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Disunggi. Ada yang tahu? Pangkon. Ya, dijunjung itu aja. Kalau di bawah apa namanya? Bapak ibu-ibu di bawah. Kalau di dalam diinjak namanya, jadi nggak mau dia pengen di depan, nggak apa-apa sekali-kali. Insya Allah kalau itu berhasil di tempat yang lain juga nggak apa-apa. Jadi lama-lama lupa ini kalau mau sebutkan itu. Yang kedua itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat beserta seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya dan untuk para sahabatnya, mudah-mudahan untuk kita semuanya diakui dan mengakui menjadi umat kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya nanti kita mendapat syafaat dan sehingga kita masuk surga bersama beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah RT 06 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini jadwalnya kalau enggak apa-apa berdia Pak Taufik ini. Tadi saya udah bilang konfirmasi sekali-kali untuk gang ini enggak apa-apa. Ya, jangan dari seksi rohani. Nanti gang yang lain seandainya Pak RT enggak hadir ya harus di gang itu nanti. Kalau enggak Pak Marianto ya Pak siapa itu? Ada Pak Rajin enggak di situ? Atau bondes itu, Pak Babi itu. Insya Allah itu semuanya akan mendapatkan keberkahan kalau mengadakan pengajian seperti ini ya.
dari yang masak tenda, dari yang menyiapin makanan, kameramen, yang belakang lu terima tamu, semua nak kebahagiaan insya Allah. Makanya kalau ada pengajian seperti ini harus kita support sepenuhnya. Di lingkungan RT 6 ini kan kurang lebih ada 250 kakak ya Bu. Kalau suami istri berarti 500 ya. Kalau anaknya dua berarti berapa? 1000 ya. Itu yang anaknya dua. Yang anaknya empat kan banyak ya berarti kita anaknya empat ya. Nah gitu. Itu kalau hadir semua tembus sampai sore itu. Ya saya mohon maaf bicara ini apa adanya ya. Berhubung Pak RT juga ada. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam mengusut kata. Karena saya bukan puitis ya. Bukan seorang butuh penceramah. Ya sekali lagi kita itu sering mendengarkan ceramah dari Ustaz Wahyu kemarin ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati tamu dan tetangga. Karena kita ini semuanya tamu dan tetangga. Apa dalilnya Bu? Ada yang ingat kan? Kemarin Pak Ustaz Wahyu. Kalau tidak salah, makna yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Pak Haji Dadang juga sering di apa itu membawakan hadis tersebut. Tetangga dan tamu. Makna yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Itu satu gantian hadis tersebut. Jadi pengajian ini bukan hanya sekedar datang terus pulang gitu. Kita harus selalu membawa oleh-oleh apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya benar nggak Bu? Bu ngantuk ya Bu? Jajannya udah habis. Pak Taufik itu jajannya tuh kurang itu ibu-ibu. Biasanya ada saweran ya. Maaf ini bukan RT, nggak bawa, nggak bawa ya. Jadi itu saja ya sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bulan depan ada pengajian lagi ya sebelum bulan puasa. Dan nanti sebenarnya dari tim Seksi Rohani itu punya program ya Bu, yaitu ziarah. Ini dilanjut gak Pak Ustaz? Gak apa-apa. Yang mau ziarah ke wali mungkin di daerah Cirebon. Kalau mau, kalau ada yang lulus banyak ya kita lanjut. Kalau gak ada ya kita undur lagi mungkin tahun depan ya. Soalnya kemarin juga bisa sama Pak Woyo sedikit. Bahkan kayaknya gak ada kayaknya. Nge-share Pak Ahmad, saya juga nge-share. Jadi kita berusaha untuk ngajak para jamaah. Ini apa itu pesan dari Bapak RT yang sekarang tadi bilang ke saya katanya sebaiknya. Mudah-mudahan kesini apa itu dapat oleh-oleh. Khususnya buat pengurus dan para jamaah. Apa oleh-olehnya? Blangkon. Ya kita selawatan ya, saya pengen lihat ini. Tadi saya itu enak banget itu selawatannya. Wah, kaki saya jadi begini-begini tadi. Waktu dulu ada guru ya di Lamongan, seorang guru Surabaya datang ke Lamongan itu mengatakan begini, kalau yang ke selawat itu boleh, kita begini goyang-goyang sedikit itu boleh. Bahkan saya pernah naik ke atas panggung diajak nari sufi bersama itu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ya Nabi nggak apa-apa, itu sunnah malah karena senang kalau ada Rasulullah SAW hadir gitu ya. Jadi ini sudah mulai kompak daripada yang pertama kemarin itu sekarang sudah mulai. Nanti saya bikin jadwal ke RT sebelah ya, karena jarang, karena saya sudah ragu nggak mau bentuk bapak-bapak, susah bentuk bapak-bapak, biarinlah ibu-ibu aja nggak apa-apa, yang penting kompak gitu ya. Ya selamat ya, selamat ya sekali lagi sebelum saya selesai. Allahul kafi rabbuna kafi tasajjata kafi wajhaka kafi likulli kafi rabbana kafi 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 alhamdulillah. Oh,
pertama kali gak usah latihan, insya Allah. Cuma ya, tapi kok lupa ya saya. Silau seragamnya ini, yang Pak Bedi juga punya seragam. Warna apa itu Pak Bedi? Warna naga ya. Yang itu juga punya seragam. Alhamdulillah. Saya juga punya seragam nih sama Pak Andi. Udah ya, mudah-mudahan malam ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata saya dalam sambutan bawaan ibadah ini, mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.